yang telah berusaha sebaik-baiknya. Saya sangat menghargai apa yang kalian tadi lakukan di luar. Ini dari satu kategori peneliti muda ya, peneliti muda, researcher muda. Apa yang kalian lakukan itu perlu diapresiasi. Oleh karena itu mohon tepuk tangan terlebih dahulu. Tiga yang dipilih pada hari ini bukan berarti yang lain tidak baik ya. Mohon sabar dan sekarang akan saya bacakan. Siapakah kira-kira di antara kalian yang akan mewakili Bandung ke Jakarta? Satu. Tapi bukan ini urutan, bukan ke satu, kedua, ketiga ya. Jadi nama itu memang rata-rata. Saya persilahkan ke depan, saudara dulu. Richard Alex. Kedua adalah kita panggilkan Adnia. Dan ketiga kami persilakan Indah, tolong ke depan. Untuk kali ini semua peserta telah menunjukkan hasil yang cukup bagus dan membanggakan kami pada Dewan Juri. Bahkan untuk tiga besar ini membuat kami terkejut karena mereka sudah dapat menunjukkan bahwa karyanya memikirkan untuk Indonesia masa depan. Bukan hanya sekedar gagasan tetapi juga sudah sampai pada aplikasi. Hal yang perlu diperbaiki adalah mungkin teknik saja, teknik bagaimana logika mereka dalam teknik menulis. Kami mengharapkan bahwa di tahun ini dan tahun selanjutnya akan menemukan kembali para peneliti muda yang bisa lebih baik dari sebelumnya. Harapan kami adalah ini sebagai satu kegiatan intelektual yang sangat membanggakan. Kesan saya terhadap LKT 2011 ini bahwa kali ini makalah yang disampaikan sangat bervariasi dan semuanya menunjukkan bahwa mereka berupaya semaksimal mungkin dengan waktu dan kapasitas yang mereka miliki. Harapan saya untuk LKT selanjutnya terus supaya semakin banyak para peserta Best One ikut dalam lomba. Kita sadar bahwa apapun yang kita lakukan selalu untuk Indonesia. Merdeka! Kesan saya ketika terpilih menjadi tiga besar regional Bandung, jujur kaget, tidak menyangka banget bisa masuk tiga regional besar. Kemudian di kedepannya saya masih harus banyak yang diperbaiki dan untuk persiapan final sendiri saya akan bertemu kepada tiga dewan juri untuk meminta saran dari mereka, meminta nasihat dari mereka, apa saja yang perlu diperbaiki. Kesannya cukup tegang juga untuk bisa masuk tiga besar ini. Kemudian mungkin kita kan nanti ngewakilin Bandung dan itu suatu tantangan juga buat kita. Dan semoga kita bisa mempersiapkan sebaik mungkin presentasi kita di nasional selanjutnya. Kesannya bisa keterima, kepilih ya jadi tiga besar regional Bandung itu gimana ya, gak bisa dijelasin, deg-degan, tegang, pokoknya sensasional deh. Tapi mudah-mudahan saya sama Indah sama Richard bisa ngebawa nama baik Bandung dan alma mater kita sendiri. Persiapannya untuk final nasional nanti mungkin saya bakal evaluasi tentang presentasi saya sama isi makalah mungkin ya. LKT Nasional, here we come!